Wow, sangat luar biasa sekali perjalanan kita kali ini menyusuri akar seribu. Dan akhirnya kita akan sampai di pohon berakar seribu. Mungkin ini satu-satunya di dunia atau satu-satunya di Indonesia, bahkan bisa satu-satunya di dunia, Sobat Cakra Panorama. Nah, kita sudah mencapai di lokasi tersebut dan pemandangannya sangat bagus sekali. Akhirnya kita sudah sampai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Ketemu lagi di Cakra Panorama. Kali ini Cakra Panorama belusukan di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Di sini Cakra Panorama belusukan hal yang unik, bukan di situs peninggalan Majapahit, tapi kali ini tim Cakra Panorama memberikan nuansa yang baru, nuansa sesuatu hal yang unik seperti adanya pohon raksasa yang mempunyai akar seribu. Tadi sempat kita perjalanan dari kampung itu sekitar, kalau ke sini itu sekitar 30 menit sampai ke lokasi. Nanti seperti apa pohonnya? Katanya pohon ini terbesar di dunia. Nanti seperti apa? Tetap ikuti di channel Cakra Panorama dalam perjalanan ekspedisi kali ini. My trip, my adventure. Nah, ini 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ini dipergunakan sudah masuk di Dinas Pariwisata dan sudah diresmikan juga. Tetapi setelah pohon ini viral dan ini sudah masuk wisata, tapi saat ini kita melihat kondisinya sudah tidak terawat lagi. Apakah ini sudah tidak digunakan lagi untuk wisata atau ada hal lain? Dan karena kalau minggu seperti ini mestinya banyak pengunjung, tapi kok enggak, tidak ada pengunjung. Nah, kita jalan. Wow, kita bisa lihat di sini Sobat Cakra Panorama. Di situ ada pohon yang sangat besar sekali, pizza itu. Dan di situ mempunyai akar yang mengerucut dari bawah ke dari atas ke bawah. Itu melebar dan mempunyai 1000 akar pohon. Makanya kenapa di sini diberi nama dengan akar seribu. Wow, sini kita akan sampai di lokasi tersebut. Ini kalau diameternya, ya diameter dari pohon ini lingkarnya mungkin 20 meter lebih, bahkan bisa 50 meter ini mutarnya. Nah, bisa kita bayangkan begitu besarnya pohon ini. Dan ini sangat unik.
Jadi di dalam ini mempunyai rongga-rongga akar ya. Akar, jadi mungkin ini ada beberapa pohon yang menjadi satu. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Inilah adalah keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu ada bisa kita bandingkan ya. Orang ada orang di situ dan pohonnya seperti itu. Dan ini mungkin pohon terbesar di dunia. Coba kita akan memanjat naik juga. Wow. My trip, my adventure. Cakra Panorama YouTube channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Cakra Panorama. Oke. Nah, kita saya mencoba naik di pohon yang sangat besar ini. Dan ini sudah tidak ada pengunjung lagi ya. Mungkin 2 tahun yang lalu kalau kita kesini mungkin full dengan orang, tapi kali ini padahal hari weekend ya, weekend tidak ada orang dan sangat sepi. Dan perjalanannya itu kalau jalan kaki itu ditempuh sekitar setengah jam. Kalau pakai sepeda motor, kalau sepeda motornya tidak fit, pasti tidak bisa sampai ke sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Sobat Cakra Panorama. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My trip, my adventure. NKRI harga mati.